Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di channel Kidstar. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang nama-nama buah yang diawali dengan huruf G sampai dengan huruf J dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentunya di akhir video nanti juga akan ada tebak-tebakannya. Jadi jangan di skip-skip ya nontonnya, supaya adik-adik semuanya bisa menjawab tebak-tebakannya. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan belajarnya, jangan lupa untuk adik-adik yang belum subscribe untuk subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel Kidstar. Subscribe dulu. Yuk, langsung saja kita mulai belajarnya. Buah yang pertama diawali dengan huruf G adalah buah Gandaria. Bahasa Inggrisnya Marian Plum. G untuk buah Gandaria, bahasa Inggrisnya Marian Plum. G untuk buah Goji Berry, bahasa Inggrisnya Goji Berries. G untuk Goji Berry, bahasa Inggrisnya Goji Berries. G untuk gooseberry, bahasa Inggrisnya gooseberries. G untuk gooseberry, bahasa Inggrisnya gooseberries. H untuk buah honeyberry, bahasa Inggrisnya honeyberries. H untuk buah honeyberry, bahasa Inggrisnya honeyberries. J untuk buah jabutikaba, bahasa Inggrisnya jabutikaba. J untuk buah jabutikaba, bahasa Inggrisnya jabutikaba. J untuk buah jamblang, bahasa Inggrisnya jamun fruit. J untuk buah jamblang, bahasa Inggrisnya jamun fruit. J untuk jambu air, bahasa Inggrisnya water apple. J untuk jambu air, bahasa Inggrisnya water apple. J untuk jambu biji, bahasa Inggrisnya guava. J untuk jambu biji, bahasa Inggrisnya guava. J untuk jambu mete, bahasa Inggrisnya cashew. J untuk jambu mete, bahasa Inggrisnya cashew. J untuk jengkol, bahasa Inggrisnya jengkol. J untuk jengkol, bahasa Inggrisnya jengkol. J untuk jeruk, bahasa Inggrisnya orange. J untuk jeruk, bahasa Inggrisnya orange. J untuk jeruk Bali, bahasa Inggrisnya pomelo. J untuk jeruk Bali, bahasa Inggrisnya pomelo. J untuk jeruk nipis, bahasa Inggrisnya lime. J untuk jeruk nipis, bahasa Inggrisnya lime. J untuk jujube, bahasa Inggrisnya jujubes. J untuk jujube, bahasa Inggrisnya jujubes. Yeay, sekarang waktunya kita kuis. Buat adik-adik semuanya, jangan lupa untuk ikutan menebak nama-nama buah-buahannya ya. Yuk langsung saja kita mulai kuisnya. Yang pertama, yang manakah buah Gandaria?
Yeay, betul sekali. Gandaria bahasa Inggrisnya Marian Plum. G untuk Gandaria bahasa Inggrisnya Marian Plum. Yang manakah buah goji berry? Yeay, betul sekali. G untuk goji berry, bahasa Inggrisnya goji berries. G untuk goji berry, bahasa Inggrisnya goji berries. Yang manakah buah gooseberry? Wow, betul sekali. G untuk gooseberry, bahasa Inggrisnya gooseberries. G untuk gooseberry, bahasa Inggrisnya gooseberries. Yang manakah buah honeyberry? Yeay, betul sekali. H untuk honeyberry, bahasa Inggrisnya honeyberries. H untuk honeyberry, bahasa Inggrisnya honeyberries. Yang manakah buah jambu tikaba? Yeay, betul sekali. J untuk jambu tikaba, bahasa Inggrisnya jambu tikaba. J untuk jambu tikaba, bahasa Inggrisnya jambu tikaba. Yang manakah buah jamblang? Yeay, betul sekali. J untuk jamblang, bahasa Inggrisnya jamun fruit. J untuk jamblang, bahasa Inggrisnya jamun fruit. Yang manakah buah jambu air? Wow, betul sekali. J untuk jambu air, bahasa Inggrisnya water apple. J untuk jambu air, bahasa Inggrisnya water apple. Yang manakah buah jambu biji? Wow, keren sekali. J untuk jambu biji, bahasa Inggrisnya guava. J untuk jambu biji, bahasa Inggrisnya guava. Yang manakah jambu mede? Wow, betul sekali. Jambu mede, bahasa Inggrisnya cashew. J untuk jambu mede, bahasa Inggrisnya cashew. Yang manakah buah jengkol? Yeay, betul sekali. J untuk jengkol, bahasa Inggrisnya jengkol. J untuk jengkol, bahasa Inggrisnya jengkol. Yang manakah buah jeruk?
Yeay, betul sekali. J untuk jeruk, bahasa Inggrisnya orange. J untuk jeruk, bahasa Inggrisnya orange. Yang manakah jeruk Bali? Wow, betul sekali. J untuk jeruk Bali, bahasa Inggrisnya pomelo. J untuk jeruk Bali, bahasa Inggrisnya pomelo. Yang manakah jeruk nipis? Wow, betul sekali. J untuk jeruk nipis, bahasa Inggrisnya lime. J untuk jeruk nipis, bahasa Inggrisnya lime. Yang manakah buah jujube? Wow, betul sekali. J untuk jujube, bahasa Inggrisnya jujubes. J untuk jujube, bahasa Inggrisnya jujubes. Terima kasih adik-adik semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.